Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pontianak Sport Channel. Kali ini akan membahas hasil dan jadwal Liga Super Malaysia tadi malam di pekan kedua, tanggal 2 hingga 3 Maret 2023. Dilengkapi juga dengan klasemen, top skor, dan jadwal selanjutnya. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini ya. Terima kasih. Berikut hasil Liga Super Malaysia 2023 tadi malam. Kuching FC kalah 0-5 atas Selangor FC. Berikutnya, Sri Pahang FC menang 4-1 atas Kelantan FC. Selanjutnya, berikut klasemen sementara Liga Super Malaysia 2023. Di peringkat pertama dipimpin oleh Sabah FC dengan mengoleksi 6 poin, di peringkat kedua Selangor 6 poin, di peringkat ketiga Darul Takzim 6 poin, di peringkat keempat Kedah 6 poin, di peringkat kelima Pahang 4 poin, di peringkat keenam Kuching FA 3 poin, dan di peringkat ketujuh Penang 2 poin. Berikut klasemen sementara Liga Super Malaysia dari peringkat 8 hingga ke peringkat 14. Berikut top skor sementara Liga Super Malaysia 2023. Di peringkat pertama, Miguel Angel mengoleksi 2 gol. Di peringkat kedua, Nor Al Rawabdeh 2 gol. Di peringkat ketiga, Paulo Josu dengan mengoleksi 2 gol. Dan di peringkat keempat, Sadil Ramdhani 2 gol. Kemudian berikut jadwal Liga Super Malaysia 2023 di pekan ketiga. Kelantan United berhadapan dengan Perak jam 16.30 hari ini 3 Maret 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara Kedah Darul Aman berhadapan dengan PDRM FC jam 20.00 hari ini 3 Maret 2023. Oke teman-teman semua, itulah sekilas info tentang jadwal Liga Super Malaysia 2023. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.